Jadi mulai listrik, air, dan juga konektivitas yang kami ini perlu diperhatikan. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Hari ini kami dan 16 kementerian lembaga lainnya akan melakukan, telah membuktikan bahwa negara ini hadir di Engganu. Kami melakukan kerja bersama, dan ini hanya awal. Kami akan meneruskan di tahun 2017 dengan master plan yang terkoneksi antara kementerian dan lembaga. Kami tidak bisa mengelola listrik, ESDM akan membantu kami. Kami tidak bisa mengelola sarana dermaga, PUPERA dan perhubungan akan membantu kami. Kami tidak bisa mengelola irigasi dan air bersih, PUPERA akan membantu kami. Kami akan fokus di pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat yang saat ini mungkin belum sadar bahwa potensi laut itu bisa dikembangkan.